ini rumah nggak bisa cuma satu tiang, ini rumah tuh semuanya tuh tiangnya banyak banget, dan aku lihat ini banyak banget tiangnya, dan itu sama kayak kita tuh harus bareng-bareng, nggak bisa kita cuma sendiri, mesti maaf ini nggak bisa cuma berdiri sendiri, kita harus banyak tiang dimana itu kita bisa support bareng, ayo biar bisa menyanggah itu ya, meledakkan seni Indonesia. Wow. Iya. Oke lah kita ke mall, oke lah kita ke tempat-tempat yang benar-benar tempat yang ada playground and everything. Tapi museum adalah sumber edukasi, sumber sejarah, dan itu mungkin dengan bantuan teman-teman lainnya bisa membuat jadi sebuah yang playful buat publik gitu, yang dimana publik bisa datang dengan regularly gitu. Buat teman-teman yang belum pernah ke museum ya, maksudnya secara general itu sesuatu bukan cuma satu enjoyment tapi the tempat di mana lo bisa dapat inspirasi-inspirasi yang gila banget. Yo, welcome back bareng gue Bill Muhdor di Art Corridor, di mana kita bahas seni sampai ke dalam-dalamnya. Hari ini gue lagi bersama salah satu dari keluarganya Pak Avandi, yaitu Kak Kartina. Kartina Mariati deh. Waduh, halo, apa kabar nih? Kebetulan kita lagi di Bottega Artisan, lagi ada pamerannya Museum Avandi X Bottega nih Kak. Betul. Nah Kak, coba dong cerita dulu dong dikit nih gimana Kak buat acara pamerannya sendiri. Oke, jadi kita memang diminta untuk mengisi acara untuk pembukaan. Jadi Bottega ada satu space yang di mana itu namanya The Platform. Itu mereka memamerkan karya-karya seni seniman-seniman Indonesia yang bisa dikoleksi juga setelah memilih bahan-bahan untuk bangunan rumah. Terus mereka juga bisa memilih artnya yang buat di rumah mereka nih. Nah, jadi kita dari Museum Avandi kebetulan kita mempunyai koleksi dari Aki Avandi, Aki Aku. Itu dia punya sketsa bangunan, yaitu arsitektural Museum Avandi yang sekarang. Jadi dari rumah jadi museum, dan itu kita pamerin di sini dengan yang kita pamerin adalah karya itu satu seri. Jadi itu adalah print, karya print yang ada etsa dari karya dia sendiri, cukil untuk copper plate, tembaga, lalu ada karya print yaitu silk screen. Oke. Yang jadi satu seri itu. Ini menarik nih, kayaknya banyak yang bisa kita bahas nih. Kak, pertama nih tadi ngomongin secara karyaan nih ada hubungannya sama arsitektur. Ini something yang belum jarang dibahas nih, Pak Avandi sama arsitektur. Gimana tuh Kak, coba jelasin sedikit Kak, kok bisanya Pak Avandi jadi... Karena kita kan tahunya sebagai seniman nih. Iya. Jadi Aki Avandi tuh dia selama hidupnya dia nomaden kan. Nah, dia begitu punya ide buat punya rumah, dia udah melampirkan itu di sebuah sketsa yang itu berjalan selama 20 tahun. Jadi sampai dia dapet tanahnya yang cocok, sampai dia mulai bangun dari batu ke batu, dan beton dan kayu. Dan itu semua dikerjakan selama 20 tahun. Jadi Aki Avandi, dia benar-benar membangun rumah itu tuh one by one dari sketsa-sketsa yang kita ada ini. Berarti emang Aki Avandi ini seorang yang visionary juga iya, ya Kak? Iya, betul. Nah, terus kalau masalah tadi juga ada tekniknya juga menarik nih Kak. Ini bukan lukisan tapi bentuknya adalah... Print dengan style gimana tuh Kak, coba jelasin. Jadi masuknya sebenarnya seni grafis. Iya. Nah seni grafis itu memang melalui banyak media. Jadi macam-macam medianya. Dan kebetulan yang kita punya dari Aki Avandi itu adalah tembaga yang istilahnya itu dry point. Jadi lempengan tembaga itu di kayak dicukil atau di carve gitu ya. Menjadi sebuah gambar yang itu akan dicetak menjadi sebuah negatif yang itu dikasih tinta, lalu itu akan dicetak di satu kertas, dan kertas itu kalau untuk untuk seni yang itu benar-benar dengan kualitas yang bagus, kualitas Eropa, karena Eropa kan udah ber-100 tahun ya untuk seni grafis mereka, itu kayak harus di kertas yang acid free, dan kertasnya juga semua kita pakai kertas dari Eropa karena nggak ada di sini. Dan itu proses itu akhirnya menjadi sebuah seri. Jadi itu harus
printnya tuh jadi beberapa eksemplar gitu. Nah, ini yang menarik karena di seni grafis itu kita bisa membuat beberapa karya dari satu master karya yang itu terbatas. Nggak bisa kalau digital kan kamu bisa cetak 100 ribu berapa lah, let's unlimited say. Lah. Unlimited. Kalau ini limited semuanya karena semua dikerjakan by hand. Nah, ini something yang menarik kan, Kak. Kalau dipikir maksudnya, satu di Indonesia sendiri ini kan, apalagi kakak tadi ngomong print, itu kayak orang kan, ternyata ini bukan print biasa dong. Ini something yang luar biasa dan ini part of the art itself kan. Betul. Dan kalau kakak sendiri di Indonesia, pandangannya gimana? Apakah sudah orang aware terhadap hal ini atau gimana, Kak? Mungkin aku nggak bisa judging atau apa ya, tapi memang kurang kalau menurut aku. Karena awareness untuk media itu tuh kita cukup untuk memberi apa ya, edukasi tentang itu tuh masih kurang banget. Dan yang ada itu juga masih kurang. Seperti sebenarnya terbatas juga karena proses pembuatannya juga bahan-bahannya kita susah mendapatkannya di sini. Nggak seperti itu, di luar negeri betul, ya. Betul, jadi memang itu... butuh waktu sih sebenarnya, cuman it's tapi, there, itu udah. Iya, udah tapi kalau kita ngelihat kan sebenarnya kalau kita mirroring ke luar negeri, which is kita mau gimana pun pasti bakal, kita bakal follow up lah sama luar juga. Kalau kita ngelihat dari historical ya, Kak. Di luar tuh banyak, salah satunya kayak kita bisa sebut Andy Warhol lah, yang punya cara-cara seperti itu yang bisa karyanya sekarang meledak banget kan, Kak. Nah, apa nih yang menurut kakak membedakan hal itu? Itu kayak sebenarnya sih bisa dibilang bagaimana seniman bisa membuat karya yang sustainable untuk dirinya sendiri. Karena saat mereka membuat satu karya dan karya itu hanya satu itu aja, dia akan menjual, setelah itu selesai. Dipegang oleh satu orang. Dan kalau seandainya dia bisa mereproduce karya itu bisa lebih sustain karena dia bisa lebih keeping the money. Kayak sebenarnya kita kalau di Museum Avandi juga, kita cukup berat kalau seandainya kita membutuhkan dana, kita harus menjual lukisan. Betul. Karena kita sebuah institusi yang tidak boleh menjual lukisan karena itu adalah sebuah cerita yang dimana itu suatu cerita yang utuh gitu untuk Museum Avandi sendiri gitu. Nah, dimana itu bisa dilihat, jadi kalau membuat karya grafis itu bisa menjadi satu hal yang beneficial buat seniman itu sendiri dan institusi itu. Kalau seniman sudah tidak ada, institusi itu sendiri itu bisa tetap reproduce karya-karya itu yang dia bisa mensustain bangunan ini sendiri. Ini menarik nih. Kalau ini berarti kita udah ngomonginnya, maksudnya something yang orang banyak kurang notice juga ya, Kak. Maksudnya di dunia seni kita harus juga understand terhadap financial education kan. Dan juga ini kan salah satu alternatif yang sangat sustainable buat seniman ataupun museum. Nah, Kakak coba cerita dikit dong. Nih, aku udah dengar dikit tadi kisi-kisi, gimana kakak maksudnya mempelajari ini sampai keluar. Coba dong ceritain biar teman-teman juga di sini bisa tahu ceritanya, Kak. Oke, jadi kebetulan karena memang di museum kita punya plate dari Aki Avandi, kita punya beberapa karya-karya grafis itu sendiri. Jadi ya aku harus tahu kalau itu tuh bisa menjadi sesuatu yang membantu untuk museum kedepannya. Jadi saat itu ya memang pilihannya adalah aku bisa belajar di luar untuk bisa ngerti, paham tentang ini yang akan bisa dikerjakan untuk future gitu. Future generation, which is aku generasi keempat, nanti ada anak-anak aku, ada cucu-cucu aku. Itu kita pengen keep, bisa keep the family heirloom ini nih benar-benar legacy gitu buat kita. Jadi aku pikir ya kita, aku sama sepupu-sepupu aku, jadi generasi kita keempat, ya kita tuh banyak yang kita kerjain. Jadi kita sekolah pengen tahu yang apa, yang di mana nanti akan bisa kita jadi satu buat ini. Jadi emang bener gitu. The whole family itu punya partnya masing-masing. Nah, kalau dari kakak sendiri sempet sekolah grafis itu di mana berarti? Aku sekolah grafis kebetulan di Belgia, di Brussel. Kenapa milih Brussel, Kak? Soalnya kebetulan papaku orang Belgia, jadi jadi ke sana ya aku udah ada keluarga juga di sana, jadi aku mudah lah buat bisa di sana untuk tinggal, untuk apa ditinggal sendiri, okay lah gitu. Jadi ya bener-bener
aku memanfaatkan itulah. Aku ada opportunity itu dan aku memanfaatkan itu. Apa bedanya, Kak? Coba antara belajar di sana pas terus pulang ke Indonesia gimana rasanya? Antara apakah ada kesenggangan antara secara education kita di sini? Iya, banget. Itu banget sih. Itu masa sih, Kak? Yes, itu aku rasain sih, karena memang apa yang udah aku lihat di sana, kan aku belajar nih ya di sana, lihat museumnya kayak apa, mereka konservasinya seperti apa, mereka restorasi kayak apa, dan demand-nya untuk publik juga seperti apa, pendidikannya kayak apa, itu begitu kesini tuh bener-bener, aduh kok bisa agak kurang ya, ya itu memang kita harus keep up sih, kita kan juga masih negara baru, let's say kita negara baru ya, jadi memang itu memang kita harus keep up. Despite all the apa semua seniman-seniman yang hebat banget yang kita punya, cuman untuk pendidikan di situ yang memang harus lebih di apa ya di dipaculah buat lebihin lagi bisa meledak lagi ya. Karena sebenarnya kita ketolong culture-nya kuat dan budayanya maksudnya kaya kan, tapi bayangin nggak Kak kalau kita punya knowledge kayak iya, maksudnya bisa sehebat apa? Karena kita dengan knowledge yang masih terbatas saja, Indonesia udah ngeluarin banyak banget seniman yang gila-gila kan, Kak? Betul banget, itu gila sih kalau bisa. Nah, apa movement Kakak yang kira-kira bisa menghasilkan itu, ataupun movement secara general as the museum itself gitu, Kak? Sebenarnya kita memang visi kita banyak ya, kita pengen banget memang legacy ini tuh menjadi terus berjalan terus gitu, dan untuk support seniman-seniman muda apalagi itu yang benar-benar kita kepengen banget bisa bareng-bareng, karena dari filosofi yang aku dapatkan aku besar di rumah Aki Afandi yang di desain, digambar, ditatah, di semua benar-benar dia yang bikin dari nol. Itu aku besar di rumah itu, yang aku rasa ini rumah nggak bisa cuma satu tiang. Ini rumah tuh semuanya tuh tiangnya banyak banget, dan aku lihat ini banyak banget tiangnya, dan itu sama kayak kita. Kita tuh harus bareng-bareng, nggak bisa kita cuma sendiri. Museum Afandi nggak bisa cuma berdiri sendiri. Kita harus banyak tiang di mana itu kita bisa support bareng. Ayo biar bisa menyanggah itu ya. Meledakkan seni Indonesia. Wow. Iya. Nah, kalau ngomongin hal itu, apa sih yang bisa kita lakuin teman-teman di luar juga untuk menghasilkan hal itu? Ya sebenarnya kita bikin ya event-event sih sudah banyak ya, kita open buat publik ya, Kak. Memang kita open buat publik. Kita Museum Afandi itu kita nggak tertutup cuman buat visit sekali seumur hidup aja loh. Dan kita memang berusaha untuk harus membuat kayak aktivitas-aktivitas yang lebih aktif. Kita cari-cari orang-orang yang ayo kita bikin bareng-bareng, ayo kita bareng-bareng. Jadi kita open buat segala macam acara yang bisa kita kreasi bareng gitu. Nah, ini kan sekarang pasti audiensnya udah berubah kan, Kak? Betul. Dengan museum yang sama, gimana caranya mengetrek audiens yang berbeda, Kak? Kalau nah, dari kakak sendiri itu, ada itu PR sebenarnya, challenge itu buat aku. Itu aku dan sepupu-sepupu itu sebuah challenge buat kita, yang mana kita mikir apakah kita bikin event, apakah kita harus merombak bangunannya. Cuman bangunan asli kan memang benar-benar itu nggak bisa dirubah. Kita hanya bisa menambahkan. Nah, penambahan itu yang kita yaitu dari situ mungkin kan bisa kayak kita dapat teman-teman donatur, kolektor, kita bisa bikin bareng-bareng lah memikirkan gimana, karena arsiteknya Aki Afandi sendiri itu benar-benar kaya dalam dia membayangkan satu ruang itu menjadi banyak tempat, menjadi tempat apa serbaguna. Itu tuh ada di buku itu semuanya. Dan jadi itu emang benar bisa terjadi gitu. Jadi emang salah satu impian dari Aki betul, juga. Betul, betul. Oke. Yuk. Waduh, ini something yang bisa dibahas panjang sih, maksudnya sesuatu yang benar-benar penting banget dan juga harus ada terobosan-terobosan harusnya nggak sih, Kak? Iya, nah seperti print yang aku bikin ini kan sebuah terobosan yang sebelumnya kita belum pernah melakukan itu. Dibantu dengan print yang memang grafis grafisnya Aki yang sudah ada, dibantu dengan apa yang aku pikirkan adalah ini bisa membantu nih jadi cagak-cagaknya nih, jadi apa pasak-pasaknya nih dari si karya masterpiece yang dia punya ini. Nah, karya-karya print yang lainnya itu melalui silk screen yang aku cetak di studio Devto yang ada di Bali Ubud. Kebetulan mereka adalah sampai sekarang tuh yang the best yang aku tahu, karena aku sekolah kebetulan pulang dari Belgia itu
dan sampai sekarang ini ya dia yang paling the best. Okay. Pak Devi dia memang benar-benar yang dia handling karya Aki itu dengan penuh sepenuh hati dan aku benar-benar yang kayak oh thank God ada dia gitu. Iya karena itu nggak bisa sembarangan betul banget gitu. Pasti J. Nah Kak terakhir nih buat teman-teman kira-kira apa sih pesan dan juga dari kakak lahir dan besar sama di Museum Avandi, apa pelajaran yang mahal yang kakak pelajarin di sana? Bisa langsung ke, buat ceritain ke teman-teman. Kalau pelajaran yang aku dapat sih, memang Aki Avandi itu orangnya humble banget. Hmm. Dan keluarga kita bener-bener juga humble. Kita kita orang kere gitu. Kita nggak punya apa-apa. Yang kita punya adalah legacy yang dia ciptakan untuk kenyamanan kita untuk hidup gitu. Dan itu benar-benar buat kita berterima kasih banget dengan itu nama harta yang ini. Sangat itu mahal. Harta itu benar-benar kayak daun pisang yang menaungi kita itu benar-benar legacy kita. Dan yang membuat aku humble adalah aku nggak bisa berdiri sendiri. Benar-benar kita butuh Avandi pun saat dulu Aki Avandi dia berkarya dari awal, ya dia bersama teman-temannya semua satu perjuangan bikin sesuatu yang bikin kita bisa merdeka. Bener. Dan itu yang semangat merdeka itu tuh yang kayak ayo kita harus support seniman-seniman kita yang apalagi yang udah sepuh-sepuh. Mm-hmm. itu sejarah Indonesia. Betul. Dan itu kaya banget dan itu harus disupport. Yang aku sih berharap untuk generasi yang kedepannya, oke lah kita ke mall, oke lah kita ke tempat-tempat yang benar-benar tempat yang ada playground and everything, tapi museum adalah sumber edukasi, sumber sejarah, dan itu mungkin dengan bantuan teman-teman lainnya bisa membuat jadi sebuah yang playful buat publik gitu, yang dimana publik bisa datang dengan regularly gitu. Betul, benar-benar. Kalau dari aku sendiri juga maksudnya emang buat teman-teman yang belum pernah ke museum ya, maksudnya secara general itu sesuatu bukan cuman satu enjoyment tapi tempat di mana lo bisa dapat inspirasi-inspirasi yang gila banget. Betul. Kak, thank you banget. Kita mestinya panjangkan lagi next one. Jadi teman-teman kalau lo mau komen yang banyak, lo kasih tahu kapan kita mesti datengin ke Museum Avandinya langsung. Let's go. Thank you banget Kak buat waktunya. Sukses terus. Thank you.